Okay, guys, kita sudah makan di warung nasinya Mbak Aida. Ya, emang luar biasa rasanya, enak banget. Nasi warung nasi Karisma Brebes ya. Karena hari ini kita berkesempatan ketemu Mbak, siapa namanya tadi? Mbak Isma. Mbak Isma atau Ibu Isma. Ini ibu yang punya warung ini, guys. Masakannya enak, tur murah meriah ya. Ternyata satu kampung ke rumah Mas Bagas Brebes ya. Jadi barang kalau larangan menolong. Terus Ibu Isma nih. Ibu Isma. Ya. Ngomong dong, Bu. Makasih ya atas kehadirannya, iya dong, namanya. Makasih. Iya. Ibunya lagi batuk sih suaranya. Salam gua orang larangan sih, Om. Iya. Salam gua orang larangan. Ya udah, salam buat orang larangan. Namanya siapa, Mas? Bagas Jontar. Oh iya, oke. Makasih ya semuanya. Yuk. Salam gua jadi barang, Bu. Salam buat orang jadi barang. Ya, salam kenal Ibu Isma, Bang Jati Barang, Bang Ayu ya. Oke, okay. Biasa tuh kalau misalnya Brebes tuh lokasi deh, Be. Iya. Lor asin. Bawanya dari sana, apa beli di sini? Jadi teman-teman kalau tengah malam lapar, kesini aja guys ke warung nasi Karisma Ibu Isma atau Mbak Aida ya. Di sini mereka bukanya 24 jam, guys. Ya, kesini aja langsung ya kalau lapar. Jamurnyet, buang larangan, jadi barang. Ketemu di Jakarta, ya, ketemu tetangga sedulur. Aku kue, apa dia? Larangan. Jadi barang. Karena kamu larangan. Aku ngangkat barang. Oh, itu Pak. Lucu. Ya, kalau ini itu nggak lucu, kasih lucu nih. Apa? Ya. Ini uang larangan. Iya. Uang murahan. Iya dong. Oke, jadi buat teman-teman semua di Tanjung Priok, kalau lapar bengi-bengi kesini aja. Di sini buka 24 jam, guys. Siang soto ayam. Ada soto ayam, nasi kuning, nasi uduk. Apa bae lah pokoknya di sini banyak. Ya, ditunggu nasi lengkone ya, Bun. Nah. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Liputan PJ Kuliner Murah.